Halo guys, balik lagi dengan Efek Games. Little Nightmares 2 adalah salah satu game baru yang dirilis pada 11 Februari 2021 lalu. Game ini sudah dirilis di PC, PS4, Stadia, dan juga Xbox One. Nantinya Little Nightmares 2 ini juga akan dirilis di PS5 dan juga Xbox Series XS. Game yang dikembangkan oleh Tarsier Studios dan juga Bandai Namco Entertainment ini adalah lanjutan dari seri pertama, Little Nightmares yang dirilis pada 2017 yang lalu. Di seri keduanya ini, Little Nightmares 2 masih mengusung genre puzzle horror adventure. Dan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana alur cerita lengkap dari Little Nightmares 2. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut alur cerita Little Nightmares 2 versi Effect Games. Di awal cerita, kita akan mengendalikan karakter yang menggunakan kantong kertas sebagai penutup kepala. Karakter ini bernama Mono. Ia terbangun di tengah hutan yang bernama The Wilderness. Mono yang akan menuju ke Pale City harus bisa melewati beberapa rintangan yang menghadang di tengah jalan. Puzzle dan teka-teki yang dihadapi oleh Mono akan sangat bervariasi di area The Wilderness ini. Hingga akhirnya, Mono tiba di sebuah rumah dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah tua tersebut melalui jendela yang terbuka. Hingga akhirnya, Mono akan bertemu dengan Six yang berada di dalam satu ruangan yang tertutup. Mono merusak pintu tersebut untuk membebaskan Six dan berusaha keluar dari rumah tersebut bersama dengan Six. Mono dan Six kini saling bekerja sama untuk bisa pergi dari rumah tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Mono dan Six akan menyusuri jalan dan masuk ke dalam gubuk yang ada di hadapannya. Di sinilah, Mono dan Six bertemu dengan musuh pertamanya yaitu The Hunter. Ketika keluar dari gubuk tersebut, ternyata The Hunter menyadari bahwa Mono dan Six kabur dari rumahnya. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara The Hunter, Mono, dan Six. Hingga kemudian Mono dan Six menemukan gubuk kecil di tengah hutan dan mendapatkan senapan di dalamnya. Ketika The Hunter mencoba mendobrak masuk, Mono dan Six berhasil menembak The Hunter menggunakan senapan yang ada tersebut. Setelah The Hunter mati, Mono dan Six meneruskan perjalanannya menggunakan perahu dari pintu menuju ke Pale City. Setelah sampai di Pale City, Mono dan Six akan menelusuri jalanan sepi di Pale City dan sampailah mereka di sebuah gedung sekolah atau the school. Mono dan Six juga masih harus menyelesaikan berbagai puzzle untuk bisa melanjutkan petualangan mereka. Di tengah perjalanan, mereka akan tiba di lobi atau lorong sekolah, di mana akan ada banyak jebakan yang membahayakan Mono dan Six. Jebakan tersebut adalah ulah dari bullies, atau karakter jahat yang berbentuk seperti kerajinan keramik. Ketika dalam perjalanan, bullies berhasil menyebak Mono dan menculik Six ke lantai atas. Mono yang mencoba untuk menyelamatkan Six dari bullies mencari cara untuk bisa naik ke lantai atas. Dalam perjalanannya menuju ke lantai atas, Mono akan bertemu dengan sosok guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Mono akhirnya bisa menyeberangi kelas tersebut tanpa diketahui oleh monster guru tersebut. Setelah berhasil naik ke lantai atas, Mono akan berada di atas The Teacher. Mono akan dikejar oleh The Teacher di area perpustakaan. Hingga akhirnya, Mono berhasil bersembunyi dan The Teacher pergi. Lalu Mono akan melewati dapur dan sampai pada ruangan makan yang dipenuhi oleh bullies. Mono berhasil melewati ruang makan tersebut dengan menyamar sebagai salah satu bullies. Kemudian Mono kembali bertemu dengan The Teacher di ruang laboratorium dan melewati ruangan tersebut. Akhirnya Mono berhasil menyelamatkan Six yang digantung oleh para bullies di kamar mandi setelah berhasil melewati ruang laboratorium. Mono dan Six lalu kabur melalui jendela yang ada. Kemudian setelah melewati beberapa ruangan, mereka sampai di ruangan The Teacher. Ketika hendak keluar melalui ventilasi, The Teacher menyadari kehadiran Mono dan Six dan mengejar mereka hingga keluar dari gedung. Mono dan Six akhirnya terjatuh ke bak sampah dan The Teacher berhenti mengejar. Setelah situasi aman, mereka menyusuri jalanan Pale City hingga sampai pada sebuah rumah di mana keduanya menemukan mantel kuning yang akhirnya digunakan oleh Six. Keduanya kembali turun ke jalanan Pale City hingga mereka sampai di sebuah rumah sakit. Di dalamnya, Mono kembali mendekati TV tersebut dan kembali ditarik oleh Six sebelum seluruh kesadaran Mono hilang karena tertarik oleh TV tersebut.
Kemudian Mono dan Six akan mencari dua buah sekring yang akan digunakan untuk memperbaiki lift yang rusak untuk bisa turun ke lantai bawah. Lalu Mono dan Six melanjutkan perjalanan mereka di rumah sakit sampai ke ruangan yang penuh dengan potongan manekin. Di sini Mono akan lebih sering berjalan sendiri. Mono akan banyak bertemu dengan monster manekin. Di suatu lorong, Mono akan berlari melewatinya sambil banyak tangan manekin yang mencoba untuk meraihnya. Setelah selesai mendapatkan semua sekring yang diperlukan, Mono dan Six turun ke lantai bawah melalui lift. Mereka akhirnya bertemu dengan The Doctor yang menggantung di langit-langit. Mono dan Six mencoba untuk bisa melewati The Doctor. Kemudian mereka berhasil kabur dari The Doctor melalui ventilasi udara di langit-langit. Tak lama setelah kabur, Mono dan Six mendapatkan sekring untuk membuka pintu berikutnya. Namun The Doctor menyadari keberadaan dari Mono dan Six, dan mereka berdua dikejar hingga ruang pembakaran. Mono dan Six berhasil mengalahkan The Doctor dengan cara membakarnya hidup-hidup. Selesai membakar The Doctor, Mono dan Six naik ke lantai atas melalui lift. Mereka juga berhasil kabur dari rumah sakit tersebut dan kembali ke jalanan Pell City. Kini Mono dan Six akan berpetualang di area Pell City. Dimulai dari apartemen di tepi jalanan Pell City. Kemudian mereka bertemu dengan sosok viewer yang sangat terobsesi dengan TV. Terlihat di awal kemunculannya, setelah ia terjatuh dari langit-langit, ia langsung memasukkan kepalanya ke dalam TV. Mono dan Six terus melintasi apartemen hingga mereka naik ke lantai atas melalui lift. Setelah sampai di lantai atas, mereka naik hingga ke atap apartemen dan menyeberang ke apartemen yang lain. Lalu mereka harus berlari ketika memasuki apartemen yang sudah runtuh, agar tidak ikut tertimbun reruntuhan. Hingga sampailah pada suatu ruangan yang terdapat TV, Mono kembali mendekati TV tersebut. Tapi Six berhasil menarik keluar Mono. Namun Tin Man ikut keluar dari TV dan berhasil menangkap Six. Dan kini, Mono harus membebaskan Six dari Tin Man dengan ikut masuk ke dalam TV tadi. Setelah masuk ke TV tersebut, Mono akhirnya berpindah ke tempat yang lain. Kini Mono bisa melakukan teleport menggunakan TV yang menyala ke tempat lain. Di tengah perjalanan, Mono melihat sosok Six di dalam TV yang sedang meminta tolong. Ketika Mono ingin menolong, sosok Tin Man kembali muncul dan menarik kembali Six. Setelah Six lenyap, Tin Man muncul keluar dari TV dan mulai mendekati Mono. Lalu akhirnya Mono berhasil kabur dari kejaran Tin Man. Namun Tin Man ternyata masih mengikuti arah lari dari Mono. Mono berhasil melarikan diri menggunakan kereta dan memutus sambungan gerbong kereta. Namun Mono kembali harus menghadapi Tin Man di jalanan Pell City. Setelah menang melawan Tin Man, Mono akan menghadap ke pintu masuk Signal Tower. Sesampainya di Signal Tower, kita akan menjumpai sosok Six yang sudah menjadi monster raksasa. Mono harus menghancurkan kotak musik milik Six agar temannya tersebut bisa kembali normal. Namun Mono malah dikejar oleh Six. Akhirnya Mono berhasil menghancurkan kotak musik milik Six, dan Six juga berhasil kembali normal. Setelahnya Mono dan Six akhirnya dikejar oleh monster DI yang terus mengejar hingga pintu keluar. Namun pada akhirnya, Six melepaskan Mono yang hampir terjatuh sehingga turun hingga ke dasar Signal Tower. Mono yang duduk di kursi di dasar Signal Tower menyadari bahwa sebenarnya dirinya adalah Tin Man. Nah, itu tadi alur cerita dari Little Nightmares 2. Di sepanjang permainan, kalian akan diuji dengan berbagai puzzle dan teka-teki. Yang menarik adalah tidak ada clue atau petunjuk yang jelas mengenai apa yang harus kalian lakukan untuk bisa keluar dari zona tersebut. Little Nightmares 2 ini sedikit banyak berhubungan dengan Little Nightmares. Juga banyak teori yang menyebutkan bahwa ini adalah sequel atau bahkan prequel dari Little Nightmares seri pertama. Sekian dari kami dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Efek Games Find the Game, Fanjoy.